Aduh ya ampun Tejo, Tejo lu tuh kasian banget sih. Padahal ya, lu tahu kan, pada saat lu tuh kelas 1 SMA, lu juara umum, ya kan? Kelas 2 lu juara umum. Kelas 3 NEM lu tuh paling tinggi. Ya, tapi percuma sih ya. Sekolah pinter-pinter, lulus sekolah, terus cuma jadi supir. Aduh, beda ya sama gue. Kalau gue itu kan datang ke rumahnya Rian buat urusan bisnis. Dan urusan bisnisnya itu juga nilainya miliaran. Gak kayak lo datang ke rumah Rian cuma jadi supir. Tau gitu ngapain lo sekolah pinter-pinter. Mendingan kayak gue. Biasa aja tapi bisa jadi orang hebat. Gimana sih? Lo marah gue ngomong kayak gitu? Yang bener dong, mau mobil bisa gak sih? Ah, elah. Maaf, enggak. Aku gak marah, tapi itu di depan ada pohon yang melintang. Iya ya. Kok bisa sih? Sangat cek cepetan. Iya. Ada-ada aja sih, pak. Ada pohon jatuh segala lagi. Ah, elah. Buruan. Coba dipindahin dulu. Jangan. Cepetan. Gimana sih? Masa kayak gitu aja mesti berdua? Lo lihat dong penampilan gue, masa udah kayak gini terus ngangkat-ngangkat pohon? Bisa gak sih sendiri? Cowok kayak gitu aja gak kuat deh. Yaudah, kalau gitu gini aja. Kamu tunggu di mobil, aku cari bantuan dulu ya. Buruan, jangan lama. Udah malam nih. Iya, sebentar. Cepetan. Iya. Tejo, gue nunggu sendirian lagi di sini. Gimana nih dia nggak balik-balik? Kok lama ya? Gimana nih gue? Takut nih gue. Kenapa dia lama banget? Serem banget lagi nih tempat. Tejo!
ketiduran di jalan. Apa? Oh, pingsan ya? Firza, Firza. Firza, Firza. 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 Firza enggak ada. Apa Firza lewatin pohon itu terus pesan taksi online? Atau mungkin Firza balik ke rumah Rian ya? Kamu gimana sih? Hah? Kerja gak becus banget? Kan saya bilang kamu itu jagain Firza, nganterin dia sampai rumah. Pak, saya udah minta Firza untuk pulih mobil, Pak. Tapi pas saya balik, Firza nggak ada. Saya kira Firza balik ke sini, Pak. Dengar ya, kalau seandainya suaminya marah-marah, kamu yang harus tanggung jawab. Ngerti? Iya, Pak. Saya yang tanggung jawab. Termasuk kalau Firza kenapa-napa, kamu juga yang harus tanggung jawab. Ngerti? Kerja setengah-setengah, nggak becus. Kita satu SMA, tapi kamu harus tahu diri. Kamu ingat, di sini kamu itu supir saya. Aduh, ya ampun, Tejo. Tejo, lu tuh kasihan banget sih. Ya, tapi percuma sih ya. Sekolah pinter-pinter, lulus sekolah, terus cuma jadi supir. Dengar ya, kalau seandainya suaminya marah-marah, kamu yang harus tanggung jawab. Termasuk kalau Firza kenapa-napa, kamu juga yang tanggung jawab. Ngerti? Ja, minum nak. Makasih, Bu. Kamu gak apa-apa dari tadi. Ibu kepikiran terus sama kamu. Iya, Bu. Tapi aku masih kepikiran soal Firza, Bu. Sudahlah, Jo. Gak usah dipikirin. Ya, kan bisa aja dia itu kelamaan nunggu kamu. Terus dia pergi. Atau bisa juga kan dia pesan taksi online.